Okay, alhamdulillah telah hampir setengah jam lah kita mencari berpusing-pusing, akhirnya sampai sampai juga di sini. Cuma sekarang kita masih mencari lokasi rumah lah. First time juga saya masuk sini nih, first time. Tapi jalan sini okey lah, simen. Nampak ada rumah-rumah sudah kan. Okey, alhamdulillah boleh tahan juga jalan sini. Sebab lepas hujan begini. Dan tak expect jalan begini. Mantap ke? Jauh juga masuknya ni. Tapi mana kat penghujungnya ni? Mana sudah ni? Ada dua jalan. Dia bilang terus ya, tak ada belok-beloknya. Bismillah. Apa sudah ni? Banyak simpang ni. Wow. Terus lagi. Wow. Ada yang bilang lori panjang tadi kan? Oh, geng. Dikali lah, geng. Sudahlah, kereta kita nak sesuai ni, geng. Masuk sini. Penonton ni ada lubang besar. Sekarang jam 2.17 minit. Ya Rabbi. Tawakal sihat kita ni, geng. Ya Rabbi. Masya Allah. Ui, sana lagi dalam. Wah. Mana ini? Keadaan senyap, geng. Hati-hati betul ni sebab ya Allah jalan di sini ni. Astagfirullahalazim. Ya Rabbi. Kalau kita pakai four wheel tadi, geng, boleh cerita. Ini anduk kesian pesona. Tak apalah, kita jalan kaki saja. Nanti pack makanan tu nanti kita settle. Allahu Akbar. Alhamdulillah, geng. Baik, kita sudah sembahyang zuhur tadi. Sekarang kita jalan kaki lah ke dalam. Wuih. Bismillah. Okay. Tak tercakap saya, geng. Tak tercakap. Setiap kali ini, Masya Allah, kita tak expect jalan yang begini. Kita betul ke tempat kita ini. Jom. Bismillah. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Namanya siapa, Nek? Nur Intan. Nur Intan. Oh. Memang tak boleh nampak ya? Boleh. Oh. Berapa lama sudah? Sejak kecil. Oh, sejak kecil. Iya. Oh. Jadi tinggal di sini berapa lama sudah? Baru kemarin saya sini pas anakku kena kanker. Oh. Di Taiko dulu kerja kilang. Anakku sewa rumah di anu itu hari. Di Batu Dua, tapi kena tangkap, jadi kami ke sini lah. Kena tangkap sebab? Anu, itu kawan simpan telepon, kereta.
tanya kawannya, kenapa anakku kena tuduh. Ya cakap itu yang cuma telepon kopi ambil aku. Masalah dia sudah digari. Sampai anakku digari juga. Masya Allah. Ada berapa lama sudah? Baru juga? Bulan 9 tanggal 2. Masya Allah. Jadi sekarang ini di sini siapa yang bekerja? Kalau di rumah nih? Beliau siapa bekerja? Itu tanam-tanam, misik dalam tanam adalah kalau ada di bagi sana toke. Oh, ini tempat toke? Iya. Oh, ini rumah toke lah? Iya, rumah toke sendiri. Oh, rumah toke. Tapi kamu menyewa enggak? Dia suruh tinggal saja? Dia suruh tinggal, dia punya kebun. Enggak pernah masuk-masuk apa-apa bantuan di sini? Belum pernah? Enggak ada kesini. Enggak ada ya? Aku kadang-kadang juga ada kawan-kawan bagi ya, aku duitnya 20 ringgit, 30 ringgit adalah aku belum belanja. Masya Allah. Jadi sekarang begini, kita datang pun tidak jalan tangan kosong kan. Ada juga beras di sana, ada beberapa pek makanan lah dengan telur. Nanti ada lelaki kah? Di rumah ada? Yang boleh angkat? Tidak ada? Tidak apa-apa nanti satu kali kita. Kita pun boleh juga nih, ada juga kawan yang sana kan? Boleh juga kan nanti kan? Fikri tak kejap. Boleh ya? Itu siapa? Itu mama aku. Mama? Oh, mama? Oh, mudanya? Iya. Baru kawin 12 tahun. Bapaknya ini. Bapaknya umur berapa? Bapakku umur 43. Oh, itu. 19 kah? 17. Ya, 17. Oke, geng. Apa yang penting kita sampailah sudah di sini kan? Tapi jauh itu pusing-pusing. Itulah, memang begitulah. Kan mat. Jadi kalau begitu nih. Bismillah. Ya. Itu rezekinya Allah semuanya. Ya. You fill up my senses. I cannot. Ya. Jadi ya, insyaallah doakanlah semua kawan-kawan kita ya. Nenek ya. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kamu rezeki. Amin insyaallah.